Umat Nabi Muhammad, Nabi kata diketahui diambil oleh para malaikat Malakul Maut ni daripada lingkungannya puluh tujuh puluh tu. Nak ayah kata tak lanjut golek orang matinya ni puluh tujuh puluh baru ayah no dah ada apa-apa tawar yang boleh-boleh dah. Kami tanya ayah kan lo sedap sikit lama lagi lah tu. Kata-kata ayah no sedap sikit lama lagi lah tu. Lelah dia tu hingga dia kan. Tapi tawar dia tawar. Amal ni 50 lebih pun tawar dah tapi masuk hujung je. Pipi mana ni. Ada mau ni dah tahu dah ni 43 berkali dia. 43 lama lagi. Atau dia panggil tawar banyak orang mati umat Nabi Muhammad. Nabi kata dah. Hasadi ummati minasiti ila sari'in. Likungnya 70-70 ni. Kemarin kita 70-70 tu dah kopi lagi. Sekarang robok-robok jamur depan lagi di belakang mata untuk nak tinggal saya. Sakup robok jamur ke lapan pagi kulit 12 tu. Kalau kita hanya hak gini pun tak ada muai apa dah. Kita dah kopi penuh muai. Ho, 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 ho. Kekan, ho, kocok, kocok. Umur 70 dah. Lebih pada Nabi. Dia bukan dia kita duduk situ. Kerana umur mati dah. Kalau duduk cari-cari, bekal-bekal lain yang boleh rajak ke apa tu. Posok pun tak ada. Dia ada kerok air pun tak siap intipah pun tak ada. Tengok. Daripada kisah nak berlaku Israq wal Mi'raj. Bombing yang langit. Begitu tengok langit. Langit ada kau tu yang janji ada dengan kau surga? Ada. Bombing suka dia yang kita duduk di atas belakang dia. Ada kau tu yang janji langit bombing ni surga dengan kau? Ada. Akhir pada kiamat, akhir pada akhir zamir. Bila nak berlaku kiamat, tu yang punuh langit yang kita nak nampak. Mana dalil kata dia punuh? Iza sama'un fatarat wa izal kawakibun tasarat wa izal biharu kujirat alimat nafsu maqaddaman wa akarat hingga akhir ayat. Jadi langit tu yang royak kepen lurus kepen 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 semidari dari dia kerana dia nak punuh langit. Malaikat ketika tu berlangit utuh dia bagi duduk di bumi di pandai betul muqaddas dia lagi nak duduk alih di langit umum dia utuh lah. Ini menanda kata langit letak pala kita sekuan dan satu hari dia punuh dia berdasar sebab dia tak nak kekal. Bumi pun suka juga. Iza zulzilatil ardu zilzalaha apabila dah gempa tsunami, apabila gempa tsunami buat tsunami bumi itu gempa bukan kepala ni dah gempa yang paling nak punuh habis dah. Wa akhrajatil ardu asqalaha dan bangai dalam muka bumi dalam bumi tubik habis. Dipatak bumi tu biar habis. Harta kakak mak. Bala-bala molek, bala hidup. Tu biar habis. Kalau nak punah bumi. Ni nak reti katanya. Langit bumi ni. Dia tak kekal. Dia tak ada serga dengan kau. Tapi walau bagaimana langit bumi. Yang tak ada-ada serga dengan kau. Yang tak ada-ada pula. Balas saya di akhirat. Yang tak ada-ada tanya-menanya. Tapi bumi nak kepada kelebihan. Nak kepada kelebihan ketinggian. Walau dia tak ada-ada balas saya di akhirat. Mana dalil? Dalil yang boleh nak bawa Nabi naik langit. Nak boleh akak Nabi naik langit tu bombing buat kucar mula-mula. Bombing dikata kepada langit mula-mula. Hei langit. Ana khairun minka. Aku ni lebih padamu. Pak jawab kepada langit kata, hei bombing. Mung kata aku ni lebih padamu. Mana alasan tandanya? Mana tanda Allah saya boleh katamu lebih pada aku? Jawab kepada bumi kata fa inna Allah zayyatani bin naharin wa syajaratin wal jibali. Allah Ta'ala jangkutlah belakang aku ada berapa sungai, ada berapa bukit dan ada berapa pohon kayu. Mung tak ada langit. No lah dapat tu. Langit ada. Oh jawab langit kata aku tak ada tu. Dah kata mu lebih dengan sebab mu ada langit ada apa kayu lah sungai bukit bukau. Aku ni lebih pada mu lagi. Sebab apa boleh aku lebih pada mu? Fa inna Allah zayyatani bisyamsi wal qamari wal najmi. Allah Taala jangkut tang belakang aku ni ada sebutih matahari. Patut ada sebutih bulan. Ada berjuta-juta bintang di atas belakang aku mu tak ada. Duk balas sama-sama nak lebih. Cuba kita balas ni. Istighfar ingat dah. Aku ingat dah Allahumma anta Rabbi. Istighfar kan rokok. Aku ingat dah. Kalau dia tak ingat lagi. Kalau boleh rajak tak ingat lagi. Kalau boleh sabar nak baca pun. Kalau tanya ya no. Dia tak tanya pi ni. Kalau boleh sabar dah ada tu. Duk ori ya. Macam mana bagus ni?
Ha, apa pula syahadat? La ilaha illallah. Nah, wala na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafir. Tu pula syahadat. Padahal pula lain boleh baca kan ada lapak apa yang ala positif. Tapi kalau dibaca pula syahadat, kata balau ibadat dan sanadin. Nasyayalah Allah Ta'ala tulis musuh bawa amal ibadat si butau. Ini amal episik umat Nabi Muhammad. Baca dari bulan Ramadhan dalam bulan Syaban. Ikutlah apa kali. Tapi mugi baca lapa tu ditulis kata balau ibadat dan al-fasanat. Tulis semua buat amal Abu Zibut Hawba. Ini juga apa yang amal lagi. Saya baca buat bulan Syaban. Bulan Ramadhan. Ha. Tak tahu sungguh kau tak tahu kalau. Pada puasa nak tahu. Ha. Tak. Tak kapa depan. Dukau nak mulai. Kapa dukau nak mulai. Di mana ada yang nak tiga kali alham, para guman agak-agak jadi dia berhenti jasut ramad bulan Ramadan tidak Ramadan aku bose minyak bawah tak ada lagi tu alah-alah dapur lah tanya hari dah kosong tanya hari tak ada kala lagi tu dia bose hoteng ni tiang roh mana kita buat persiapan yang kita nak menuju tombak dan Ramadan pada anak kuliah dia supaya tak baca lah. Bah bila lahir anak mulai kita muncul gembira hati kita panjai ke umur dia lagi pada tahun ni we boleh kerja dalam bulan Ramadan. Maka dengan kita muncul kita senang kita suka Ramadan yang kita panjai ke umur dengan Ramadan kita takbir tiga kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ucap Alhamdulillah tiga kali pula Alhamdulillahillazi khalaqani segala puji bagi Allah yang telah menjadi akan daku wa khalaqaka dan menjadikan anak ulil wa qaddara laka manazila dan menentukan ka anak ulil tak ada suruh tengok matahari tak ada suruh tengok bintang tak ada suruh tengok panjo dok nak puasa sumu liruyati puasalah kamu dengan menapa anak ulil wa abtiru liruyati gayalah kamu dengan menapa anak ulil anak ulil menentukan ka nak raya nak puasa sampai kita tahu wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin dan dengan anak mulia sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi segala alam membaca ni pak ditandakan nama mulia nama Rasik atau nama Cikmah atau nama Aisyah lepas pada darah tak kau sopo lagi ayam ni kalau ni ayam ni boleh ajar ada ke? Kalau lepas doa lagi dek kau nak ulang hal ni haa ada apa dah tu dek haa tapi dukung apa tak bawa lagi insyaAllah mengurupai selagi tu kalau dia gelip lagi tak kamu nak bawa tu lagi kau boleh ajak kau pandok kau panjang lupa orang yang dah belakang lah setiap surat tu daripada Ramadan pada sampai ke apa tu cendek-cendek kita yang aware ni kita pergi cari di kita lepa tu kita tak ada kita dah kita tengok terosak ya. Nah pada terosak dia ada juga dia tak temung aku buat catat teh dalam tu insyaAllah yang lepas kalau memang lagi tu kita nah akan buat lagi doa tu lah nah ada kau cendek bulan Ramadan pas satu sampai sepuluh ajak apa ya hari Tuhan bagi rahmat Rabbi ufir warham wa anta khairah ini banyak orang ni orang lain pun boleh baca tapi orang ni kena banyak sebab orang Nabi Qaf suku sebut satu sampai sepuluh hari yang Tuhan kasih yang Tuhan saya rahmat di oleh Allah baca tu daripada sebelah sampai 21 hari Tuhan apa yang tu Tuhan ampun dosa kita tu yang kedua sebelah sampai 21 kita baca ayah no kau singap period kau si selalulah ya, kau boleh main ya. Wih nasi kaya rakok tu boleh pahala dah masuk luar itu amu to'am kau ni baca suku pula Astaghfirullahalazim minkul lizam bin wa'atu gu'ilai tu banyak dok sebelah sampai 21 kerana hari apa yang tu hari tu hai mendekor ha? Hari tu hai mendekor rasul mana apa rasul dari 21 pulak sampai kepada raya 30 Ramadan kau ni orang panggil hari kutukun minan nar hari yang Tuhan bebas pada api neraka kau ni honok sekali sampai puluh api dekat Allah habis dia tak baca dia ni punya pak-pak-pak yang ada ha ha tu ya Allah dia mengerti ni ingat tak ada gapa dah lah oh puluh bau tak ni
lalu ke depan ada panjang itu. Lalu tak boleh tahu. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aduh. Bagi kita nak baca pun nak baca daripada yang muatri, takut tak kena. Nama Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hanya putih maksudnya. Tak ada kerana putih yang putih. Nah, kedua putih ya. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aduh ya. Kita tadi mau nebuti pak 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 bu Ani. Allah selalu. Ha tu orang panggil hok bulan Ramadan. Ni kita nak kecek tentang langit bab. Dalam keadaan dia saat ni tak ada surga, tak ada neraka, tak ada balas eh. Tapi masing-masing duk dawa nak lebih kita. Alas dia mau ayat dah. Masuk pak yang tiga, Ali Bomi kata. Hei aku denganmu ni lebih kulat. Lebih tujuh mana? Fa inna Allah zayyatani Baitillah. Tuhan jangan waktu belakang itu Baitillah. Jadi Baitillah di atas muka bawah minta ada lama satu sekali. Hak mulia sisi Allah Ta'ala. Bukan orang yang tinggal lo. Bukan orang yang Malaysia itu. Kacapun tangan buka. Lama satu Baitillah tempat yang berdua umrah haji. Dikatakan hak mulia lama satu. Siapanya bawah ambil wak. Tandingnya kata hilangi. Lebih aku dengan kamu sebab kau ada Baitillah. Oh, lani kata kali dia cetak ini. Aku ni lebih padamu lagi, hebatmu. Lebih betul mana? Lebih sebab Allah Ta'ala fa inna Allah zayyatani baitil ma'mur. Allah Ta'ala pula menjadi di atas belakangku baitil ma'mur. Tempat Nabi Ibrahim duduk sana. 70,000 malaikat bawah masuk ke dunia tepi. Hei, yang mana? Pak kita di bawah, kita gelik. Ni form roha ya bosu tak apa boleh sudah tawah boleh. Dah pada menaiki pula duk tawah tu. Tapi kelik ada masuk duk dalam tu. Baitul Ma'mur ni dak malaikat masuk 70,000 kali tak tubik tak. Padahal dia tu betul dengan Baitillah. Kalau dia jatuh batu pun malaikat Baitillah. Melia di langit dengan sebab ada Baitul Ma'mur. Melia di bumi dengan sebab ada Baitillah. Dua-dua ni ada dah nak pandang hak di langit Baitul Ma'mur, hak di dunia ni Baitillah. Kamar dia Alik Bawmi ambil dakwah kata dia ada Baitillah. Alik Langit dia dakwah kata dia ada Baitul Ma'mur. Di sini nak klasik tak ada. Sama suri dua-dua. Bila suri sana itu hak sukai sekali. Bawmi dia kata kepada Langit, ana khairun minka, aku ni lebih padamu. Lebih segi mana? Sebab aku ni fa'inna Allah zayyatani, Allah Ta'ala jangan datang belakangku. Ada seorangnya manusia insan yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk hijab tak belakangku boleh-boleh. Mung tak ada lagi. Ini tempat kisah akad Nabi naik lagi. Sebab makbul ke duk undang ini Allah Ta'ala. Ini sabit duk orang. Kalau tu yang tak terima tak dunia tu akhirat. Udu'uni astajib lakum. Minta lah kamu, aku nak terima. Tuhan kata, tengok langit. Makhluk yang tak ada semayang, bayar langit. Makhluk yang tak ada-ada, tak apa nama ni. Nah, akal fikir apa kita. Tapi, bila yang doa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terima. Yang doa lagu mana? Yang tanya, ya Allah. Anamu betul. Kami sutup lah. Nak jawab pun soalan daripada kelebihan tertinggi, supaya dengan abang ni. Tak ada lah. Ya babi goyak kata ada kayu bukit sungai. Hei Allah, aku boleh goyak ada matahari bulan kita. Langit bumi kata ada Baitillah, aku boleh goyak ada Baitul Ma'mur. Bila bumi goyak kata aku lebih sebab aku ada seorang hamba nama Allah, nama Muhammad, rasul yang akhir zaman, duk hijau tak belakang aku ni, sebab ni bumi yang kata lebih. Sebab aku nak rasa tu. Aku nak rasa kau bumi kata, hei Allah, we boleh hijau tak belakang aku. Tapak kaki Nabi Muhammad. Hei bumi tak ada nanti tapak kaki Baitillah Muhammad. Tapak kaki orang mari ngaji tu bawa sukun. Sampai hadis katanya, mada ma fil ardi. Selama mana tapak kaki kita, tayar mutu kita, tayar kereta kita mari nak ngaji agama Allah. Istighfar lahu bawa minggu minta ampun. Hantu. Duk, antara duk, hantu minta apa. Ni mozak minta apa, krisi minta apa. Tu duduklah ilmu. Apa tak lagi Baitillah. Tak kena kecek dah bawa sukun. Pak habis pak situ, langit pun ambil gapo waktu. Sampai tu kalau kita kira bagus satu tu,
Alik bumi dan dia. Tapi langit dia tak putus. Itu ada oleh Allah Ta'ala. Allahumma hidayah kami. Anamu betarun. Kami ni suntuk dah nak jawab persoalan kelebihan tentang bumi dia. Yang kata, dia tu adalah ya, kaki Nabi Muhammad takut Nabi Muhammad tu tiga tak belakang dia. Dengan sebab ni lah dia saat itu lebih. Itulah ya Allah. Muakkad Nabi Muhammad naik tak belakang aku, aku nak rasa di tapak kaki Nabi Muhammad. Bola ni doa lagu tu tak ayah tu. Tuhan terima selalu. Bila Tuhan terima, Tuhan kata kepada Jibril AS. Hei Jibril, malam ni tu, la tusabbih hazihi laila. Malam ni ni mutasah tasbih. Tengok besar tak besar nak akan Nabi Muhammad. Siapa Jibril tu tasbih tu tak? Hijau mereka ni. Dia tak ada jadi kru, jadi payah pak. Duk nego kosak, nego segi, tak ada. Duk nego 25, 2, jual ke 7, tak ada lah kau. Hijau malaikat ni, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa muqaddisulah. Duk ucap tasbih, ucap takbir, dan ucap alhamdulillah kepada Allah Ta'ala. Tapi masa tu kau nak akak Nabi Nailah ni, nak wayak kelebihan Muhammad kita ni. Sebagai penghulu kita ni. Dan siapa nya Tuhan lalai la tuha la tusabbih hadhihi laila malam ini malaikat Jibril alaihi salam dia kata mu tinggallah tasbih tasbih. Jibril tak tahu buku apa tu, dia panggil malakul maut. Malakul maut gitu kau dengan Allah ya tahe malakul maut la taqdi arwah hadhihi laila malam ini mutasabbih nyawa dia. Ini besar nak akak Nabi Muhammad. Kita ada bunyi mengenai yang besar, wasib saw, wakmiyah maharat. Apa katuk kalau wan teruk cing katuk dah kalau lah. Ha, wan sungkeran, wan cing antara. Gede, bakak gede. Tapi wan Isra' wal Merok, nya ada dia gede. Walaupun Nabi mati pun, supaya Nabi dia ada lagi-lagi tercalon. Sampai ada tengah ulama kata, atau dikatakan ahli-ahli sahabat tersebut, mana kali kita selawat Nabi, royaklah. Ya Rasulullah. Nah, ayah no tu lah buka kosam sah tapi tak ke jalan di apa nama berampik tapi ke jalan di tamu. Dia selawat kau pagi ni puluh kali. Koyak selalu dah. Tak butai-butai kalau ni puluh, ni puluh. Bah, bah insyaAllah. Ya, ya apa nama hei Muhammad. Malai ayah no tu selawat agak puluh. Dia tak ada sahabat. Dia lupa kau anak tak tahu. Ya, koyak pun tak koyak. Habis kena selawat lah ayah no. Habis malam puluh kali pagi, puluh kali petang. Nabi sanggup di akhirat aku nak tunggu. Kalau orang selamat. Sebab ada orang ada sana. Tanda boleh. Tanda kasih Nabi Hafsah ni tiga kali. Yang pertama hidup sunnah Nabi. Yang keduanya, dah kita kena dengar perawat Nabi. Dengarlah perawat Nabi tiga kali setahun. Lama tiga, mu kena banyak selawat Nabi. Mu hidup tiga ni, tanda mu kasih Nabi. Ngaji ya Allah sunnah Nabi. Jemaah ya Allah sunnah Nabi. Pas perawat sah Nabi. Hal ya Allah dua yang cerita Isra' Mi'raj Nabi. Pasal lagi, selawat Nabi jangan tinggal sama-sama tu. InsyaAllah akan kamu boleh bersama dengan Rasulullah. Karena menghidup sunnah Rasulullah. Man ahya bi sunnati. Siapa-siapa dia hidup sunnahku. Faqad man ahabbani. Tanda orang yang dikasih aku. Wa man ahabbani. Siapa-siapa dia kasih aku. Kana ma'i fit jannah. Duk sekali dengan aku dalam surga. Ni tanda lebih orang hidup surah Nabi. Nah, kita klik ke sana pula. Boleh kata kepada malakul maut. La takdi arwah hazilailah. Hei malakul maut. Malah ni pun tak sohmik yang boleh lah. Tak tahu gapo malakul maut pun. Nah, duk kerja mulai-mulai duk mik orang mati. Semalam-semalam mik itu banyak mana. Nanti-nanti meroyak pun seberani. Pehe daripada meroyak mana. Jadi malik akak Nabi Nuhail Langit tu cuang ngorek siapa subuh tu dia tak ada mati. Sebab apa? Sebab orang panggil malakul mak tu tu hesan tak si hijau tam ni ladu dulu. Ladu dulu. Sebab ayah no. Ladu kali dia betek hak pukul 3. Pukul 2 tu buat dah. Ya prom sikit banyak boleh dah mandi dah pakai kamarai untuk pukul 3 saya nak sini. Apa lainnya ayah no suruh gadu nak nanti hak kita tahu tak kata Yesus nak gadu dia suruh gadu
Kalau koli dia semua yang akan tanggungjawab dia akan rasa. Habis dia buat lagu ni. Dia buat lagu ni. Kalau tak saya ngaji, kalau saya tunggu dia, baiklah, tamat dia. Ha, kena tunggu lah. Semuanya yang ngaji ke pun. Ha, kita tahu Allah seh kerana dia suruh ngaji. Habis kena beradu. Tapi dia mau tak tahu gap. Sapa diberi tak ada kena tasbih. Malakul ma'ulah tak ada kena ambil nyawa. Segala-gala malaikat lain pun beradu habis malek 27 raja. Bila beradu habis saat itu, alik malaikat dia mudah. Mudah apa? Mudah takut. Soraklah kok ia lama-lama. Ya dan kita ni malaikat tu hasil beradu belakang. Tosihat tu tasbih, tosihat tu giamik nyawa, tosihat tu gitu gini. Cuba kita buat keputusan, kita ditanya Allah, takut kenapa setan? Setan ni pen acan malaikat. Bukan samada apa acan ni. Bukan acan kalau jenik. Oh, bukan acan kalau bukan si halai. Acan malaikat. Dia berhak, kue jadi kru, jadi acan malaikat. Tapi ayah no, mati, apa nama? Nak punah dia dengan sekali mata. Gue jadi acan mereka. Punah dengan hukum apa? Wa in qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam. Punah dengan Muhammad musbuk satu tiga ke masa tu kuetah. Suruh mereka dan sete-sete sujud kepada Nabi Adam. Pasal jadu mereka sujud. Mulai pada Allah kepada Tuhan. Sapa-sapa. Habulikin sute dunia. Terima kasih semua kepada pada kaki dia sudah kepada temaga Nabi Adam. Mulai pada waktu Zuhur sudah asal. Orang yang sujud mula-mula sekali malaikat Jibril. Nomor 2 Mikail, nomor 3 Israfil, Israel nomor 4 Israel. Lepas tu dia lambat lah. Dulu dia tapi 4 orang tu dalam hadis tu. Ning hok sujud kepada kanak. Tak ada sujud kepada anggota, tapi tengok ulama kata tak sujud anggota. Bagaimana? Tak apa di hati yang sungguh. Ah, dia terus ada pun. Habis Nabi dia kata selalu dah. Seorang Arab Badawi suruh dia suruh dia panggil kata Allah. Dia tahir Rasulullah. Tak kau muda ajak orang masuk agama Allah Ta'ala. Ya Allah, aku ngaku jadi Rasul inni ilallah. Inni Rasulullah ilaikum. Aku Rasul kepadamu. Besok tu perakat lagu tu. Pak Allah Ta'ala tu memang keluk bila. Temu ni bukan tokoh. Aku bukan tak percaya Muhammad Muayyad. Tapi so aku minta kepadamu. Waktu baik benda hak tak nak benda hak pelik menjalankan dah. Pada apa pun nak percaya kata Rasul Allah, Allah Taala tu yang makhluk. Pada Rasul kata musuh tu panggil gapo? Musuh pun suruh ambil gapo? Ikut Rasulullah, Rasulullah tak gini dah. Mungkin panggil buat tamah apa pun. Dipanggil buat tamah apa pun yang tu Rasulullah suruh mari depan. Arab Badawi di pak buat hey buat tamah apa pun. Rasulullah panggil di depan. Pertama pakai tak kecek banyak tau. Pakai gegonyet protokolnya di kayu lah. Di kanan di kiri di mogok nak ke atas. Jalan lagi nyep-nyep nak ada aku. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wisalai Allah. Nabi pun jawab waalaikumsalam. Lepas tu Nabi kata muah kira ke arah badan ni. Kira temu nak suruh kau melayu kena wak lagi. Anak barang kata padai Rasulullah. So ni padai. Kucaya kata Rasulullah. Tuhan nama Allah. Masuk Islam. Dengan sebab tengok kota masanya menjalankan. Lepas tu dia minta ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, amba nak minta sikit kepada Rasulullah. Gapo? Tiap kali bila sudah semaya, sama taruhlah amba saat ini tu sudah semaya, dan nak klik rumah kau nak gimana, kalau jumpa Rasulullah, amba nak sujud ke Rasulullah. Dikati. Oh, Rasulullah kata tak ada. Tak boleh sujud sama-sama makhluk. Kiranya kalau boleh sujud di mari sama makhluk, aku nak sujud bini pada Tuhan. Karena besarnya hormat pada Tuhan. Tapi tak ada Allah tak ada sujud di mana. Nah, kita yang besarnya. Hak isteri kepada suami. Siapa sesujud di kaki bila Tuhan latih klik di mana. Tapi tak ada sujud dan jatuh orang. Itu Nabi Raya. Nah, dah Nabi Raya. Baik. Tu kita klik ke sana itu. Boleh sana itu. Dah, tahu belakang dah kata tak ada video pada ini. Dan pas jawab Jibril sana, putusnya Jibril kita tanya Allah. Kita tanya Allah Ta'ala, ya Allah, gapo cita, gapo buku. Ya sebabnya boleh pada malam ini, segala-gala malaikat beradu, berapa jawab tak masing-masing.
Tak ada kena kerja lagi mari. Jawab kepada Allah Ta'ala kata, mu tak tahu kan? Tak tahu. Sungguh, sungguh tak tahu. Ibrahim bertanya, ya Allah, ajabati yaumul qiyamah. Kena nak kemak dah kaya semua. Boleh segala pokok kami semua negara dapat jawab. Tuhan jawab kata lah kiamat. Ya sebenar bukan nak kemak. Padahal bukan nak kemak tak apa nama. Malam ni ya Ibrahim, aku suruh mungkin masuk dalam surga. Masuk apa Ibrahim? Allah Ta'ala. Dalam surganya. Jawab kepada Allah Ta'ala kata, aku suruh mungkin pilih seekor borok benarnya yang duduk dalam surga. Untuk muak Nabi Muhammad. Nak jalan daripada kota kau sampai Baitul Muqaddas. Sebagaimana Quran ada sebut subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dan subhanallazi, cuba kita tengok. Kita pergi periksa dalam Quran sebut. Haji buka dah kan? Buka terosak dah. Buka pintu nak kerja. Jadi nak ayat dalam Quran sebut ni ayat ni 114 surah. Turun di Mekah 83 surah, di Madinah 31. Capur 114. 114 surah. Ya dua nabi ni yang kena turunnya. Nama tak turun di Hajjah, dia ada pak tu, pak tu Hajjah. Dekat di tong tu untuk kada. Dua nabi ni Mekah dengan Madinah. Mekah 83, di Madinah 31. 114 surah. Dalam 114 surah. Cuba pergi peso. Awal surah tu hak mula dengan subhana duk depan surah Nisa, surah Al-Isra. Tak ada apa lagi. Ni ulama gaji siap dah. Sebab apa boleh surah subhana? Ada satu surah ni dalam surah Al-Isra. Pala surah. Jawab ulama kata, kerana nak kita khabar, nak kita erti. Nak kita tu yakin kata Allah Ta'ala, tak ada sifat kukuran ni. Tak ada sifat kukuran ni. Tak ada sifat kelekehan Allah Ta'ala. Walau ia cerita apa nama bunyi pelik tahu mana pun mu kena percaya sebab Allah Ta'ala ni kuasa tu dia takut tak boleh jadi ke macam ni tengok Tuhan buat jalan Nabi tu bila asra bi abdi Tuhan buat jalan dengan hamba sebut kata dengan hamba ni roh kepada orang tak kecek hamba kalau dengan migal itu sampai Tuhan tak kecek subhanallazi asra bi ruhi tak ada bi abdihi dengan seorang hamba asal dengan seorang hamba saat itu lailan pada waktu malam bukan tengah hari minal masjidil harami mulai pada segi Mekah ilal masjidil aqsa sapa kepada baitul aqsa kamarnya segi antara dua-dua ini raya tadionyo kakak beribu kilo. Orang pada masa lebih pada berkali dua okay? Orang masa tu tu jalan dengan utas mulai bis mulai kulit. Nabi di malam tu klik pada malam tu. Pada orang kafir jadi tak percaya Nabi. Punggung-punggung hai. Tui ke Nabi. Datuk panjik bahong sampahnya dengan aku. Dia pergi tokon demi Allah, demi Uzzah, demi Lauta Nabi Muhammad ni. Ana asyahidu aku naik saksi kazibun. Muhammad bahong. Tengok tu sedap kata Nabi. Itu nak banyak kata. Dia ada fikir orang adat. Adat suruh orang pergi semula-semula. Tuhan ni yang kuasa segala-galanya. Dia nak buat lagu mana boleh. Kelip mata pun boleh. Itu nak banyak kuasa ni. Tiba-tiba lalu itulah. Sambil Tuhan pergi sedap subhanah duduk depan. Tengok daun syaitu muntaha. Daun syaitu muntaha ni. Selah dia ni. Boleh tuduh dunia ni. Sebab kita tuduh ke kelas haji tak. Besarnya benda. Tak kali kita fikir dengan adat. Adat guna kecek Tuhan yang kuasa. Siapa tunjuk gambar pelik-pelik Nabi. Orang tu duduk guting. Dan duduk guting mana duduk menentai batu. Putus takar tu biar 700. Putus takar tu biar 700. Pakai tayang dunia ni pelik semua ni. Gak nak kosong tu biar 700. Dan gaul semua sebuku 700 buku pun. Jadi bergano gitu muwasa 700 lalu. Tu benda pelik belakang. Tak besok tengok tak dulu. Gambar semacam ni lah Nabi goyak kepada umat dia dalam hidup dalam hari dia, dia dan nak selamat ke agama. Kok pasal jenis seksa, acara seksa. Nampak sapanya hirih makan daging sendiri. Hirih dada dia ngadak apa nama ni makan daging. Nah, boleh sendiri besar sekali mamuh daging dia itu.
dan kuku pelanggalu muka galu dado yang melok tengok kum manggo. Ni gapo namo ni? Dok tadunio. Kano dia salah dok ngumpak makan daging manis. Mati sesok dia makan daging manis dulu. Makan daging bangkai. Iwis poho, iwis poho, iwis poho, iwis poho, iwis poho, iwis poho. Orang makan rembo, bernih dari sungai darah. Pas sungai darah, tak dunia di mana ada. Tak ada, pas tak pelik kan? Ni sampai Israq ni je pelik. Pelik kita kena dengar cerita dia. So benda takut, so benda lebih. Pas kita ambil iktibar Nabi tahu mana. Tahu mana, tahu mana tu hewak pada Nabi Muhammad. Pak, tangga yang pertama, tangga yang kedua, puluh tangga. Mata Zamrud, mata Zubarjad, mata Intan. Dan tu Nabi tak kaki je. Kita ada mah seling, boleh buku, boleh ada kapur, boleh kapah, boleh bukan air, siung tayung, melionyo. Nabi tak nak kaki, itu nak ayat kata, hati Nabi ni, tanuk kau dengan mah sama. Itu nak ayat berasa Nabi dunia. Dan, orang kita dengan mah tak ada dah lah. Haa, itu nak ayat dah. Terikat dengan dunia, dengan mah, dengan duit piti, Nabi tu sama. Dunia ni, minta nak jadi anak kunci. Rezeki tak muka bumi. Nabi tu sepak baru ke tanah. Dan bukti berapa kali dongan, berapa kali minta nak jadi mak. Nak tolong Nabi kan Nabi orang nak makan payah. Susah tak ada. Hari ni makan esok tak. Pulak makan tulen tak. Mati baju si tergadai pada Yahudi. Susah duit ini tak ada kerana nak nafkah nak ini. Siapa baju si gadai pada Yahudi. Tu perawasan Nabi. Susah. Ambil dia berdoa. Allahumma ahini miskinan. Hidupku dalam susah. Wa amitni miskinan. Dan matiku dalam susah. Duk pun susah seluruh-seluruh. Mati wadah pun baju si tergadai pada Yahudi. Kata senali gitu pun. Sampai Nabi doa back tu. Kita tak boleh doa back tu. Kita ni orang panggil tak sampai ke lah. Hilian duit seratus tu pun tadi sedik ni. Apa nak doa ke sesuatu kan? Tu nak raya kata ni. Atau baik. Kapan dia tak pada tu? Jibril pun turun di cari dari surga. Cari dari surga nak buat Nabi Ahmad borok ni. Bukan dia ikut sif. Nak buat orang lebih kan ni. Nah, maka lalu tu lah. Borok kata riwayat ada semua dari surga 40 ribu ekor. Dalam 40 ribu ekor ni yang mana yang patut layak buat Nabi mana. Ni tempat Jibril nak cari. Cari-cari dia dapat titik seekor borok tu butuh pada tu. Tak ada nampak suka dia galak orang lain maka upaya melompat. Dan aminu air galak lah. Bagaimana orang yang segar yang boleh tak itu. Bagi kalau nampak dia moyok, dia mikir tu nyakit lah. Di mana darah tinggi, gapo mata pun kelabu, tangan pun serbek, perut gapo pun. Haa, tak tanah di mana tanah ni. Tak pergi bocik tapi tak pergi dah. Aku teruk dah lagi. Pas sedik-sedik pun dah lah. Orang tak pergi kalau kena ikut sedik baru masuk. Tak lah kalau aku. Tak ngajar pun tak. Haa, ni. Atau baik. Pas Jibril kata pula aku nak ditanya bawa ni. Sebab dia tak masuk ke dua mahal. Dia bawa. Yo. Aku nak tanya mesti gini, aku tak aku nak kok muntah pelik pada halan. Pelik kena Jibril dah lah tak nak kok galak tengok demo dok aku pergi dok minum dok super dia. Nak tai bawa dok dah segor. Nak tai tengok mu tu dok neng. Dok neng. Sedak lek nak pek pung apa dok sepung-sepung ni. Oh dia kata kena mu tanya Jibril. Aku tak ada nak terbesar masa apa dia tanya. Aku ni lama dah. Aku bergila kepada tuan yang ada nama pada kepala. Di dahiku ni, ada nama tulis Muhammad. Anak Abdullah ibn Muhammad. Tapi, tuan aku mana aku tak tahu lah. Ha, aku ni kacau dia nak jumpa dengan dia ni. Dengan sebab ni aku pergi mailun, maka tak lalu. Maksud saya kan? Aknan mai pihak mandi tak ada rasa-rasa. Habis dia gila lain air. Tak basah-basah. Bukan gila kau orang lagu tu. Lepas tu lagi pula non main lah. Tak kena penjek. Bukan makan kafe. Bukan makan teh. Oh. Ayah no. Gapo? Kuam rak. Rak dia ucai dia. I love you. Borok ni love you kan mana? Orang kita pun I love you. Kasih rindu. Ya tak kena dah makpok. Ya tak kena dah. Sebab ya kuam rak. Kuam rak ni ya besar. Mok bok dia tak nak kira. Dan dia belor dia, kira dia. Lepas tu guru dia yang tak kira. Saya sobat tak kira. Asal dia pergi boleh nak kong. Kuang sipsi pun kawan yang kuang lah. Dia pergi. Lipat kain baju pun nak tinggal. Tinggal sungguh pakai lagu ni. Ni nama rindu. Bawa lagu ni dah. Dia bukan kasih. Dia rindu. Rindu yang tinggi pada kasih. Supaya tu hari cerita Nabi dia kita.
Serga duk elu kita ni ayah no pak kalu. Pak kalu ni amua baik, ayah no baik, pi baik. Tak dah dia apa baik. Kena buat lah. Sebab serga duk kitin, serga duk rindu, serga sensau dengan kita. Pak kalu. Yang pertama, so ibu Ramadan. Diri puasa Ramadan sendiri. Ha. Tidak, puasa ada puasa tak ada bari nak akhir terlihat ke puasa yang nak kaya abu ibu. Puasa tanya hari dah. Ruka puasa ada berapa? Tak ada puasa tu semua tak ada no, tak ingat lagi. Apa dayanya? Kau singawi lalu dahulu. Ha. Tu nak wayak ruku puasa ada tiga. Ya tamonya soimun. Seorang yang puasa rukun kita. Habis dia tak rok, dia tak sehat, tak nak puasa. Ha. Dah. Pak yang kedua ni ya. Yang tiga. Eh, kalau ruku semaya tiga pun dah puasa payah juga sebut. Ni ruku puasa tiga nak cari tak temung. Tak boleh main tak ayah tu. Ha. Yang tiga, imsakul anil muftirat. Kita boleh patah lagi benda yang membatalkan puasa. Ha tu, kita dah buat benda dah, tapi nak bila buat tak tubik dah. Ha, tak tubik. Bukan panggil imsakul anil muftirat. Mana kita menehakkan kawal yang batal puasa. Tu dia panggil rukun yang tiga. Tiga rukun tu, pasarak suku pula lah sarak tu. Sarak no Islam, sarak pula jangan murtad, sarak pula nak ada agak, atau suku sarak pula, ada pula empat lima ni sarak. Ruku dia tiga. Nah, dan tak kalau bata poso, apa ni mau tubik pula? Apa ni yang ada niat kau ime, Malik, ada niat kau ime Syafi'i, apa nama niat lagu mana? Atau cara pak niat suku pula. Pak kita seorang yang poso, aku kena sehat, kesakit kalau ni kena poso, sakit dan talib, yang nyanyi satu dua tiga pula. Ha, itu kena cara lakukan tu supaya kita masuk dalam bab kita nak puasa masuk dalam kita belajar oleh bab ni dah. Ha, kita klik on dulu. Waktu kita nanti cara semula pula dah. Baik. Lepas tu boleh yang kata lagu tu tu. Pasal God dah. Ya tamu sa'imun Ramadan. Tanda malam. Yang kedua. Tilawatul Quran. Baca Quran. Ni fafal dia ada kosan. Tak eh baca. Yang tak baca. Dulu memang tak. Mek tak eh ada makna. Kita ada ismaya pas tu lekor cetak otokan bolu wewe. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum khairul bariyah. Kena nak semik gagap tu. Ha nak semik gagap apa dah? Pergi panggil. Semik tu gitu ni lima le satu ni lima naik dalam waktu ayat nak sembah. Pan bagi pan nak nanya nak tak nak. Muak-muak kento sagi kau. Kena ladzina kafaru min ahli alkitab no yaddo no yaddo. Ni bapak lu ya tengok asal mana na gitu lah kok gila. Bapak tu tu dia tinggal anak gua tu chat sabai sabai. Tak ono sabai lah tapi ujian dia yo no. Tengoklah pro air ate. Pokoknya kalau pro air masuk dalam surga tu rindu. Lama tiga surga tu rindu ni wa itta'am ta'am. Gajeng ni makan kau. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan. Nah, kalau tak ada apa-apa lah, malum lah kau dah. Kalau kita tak panggil di rumah pun tak apa, we meet with them, buka sedik, we wah tamah. Nah, sebab orang yang we makan kepada orang, buka puasa ni, akan dia boleh minum kalau kau sak Nabi dan surga di akhirat esok. Pak orang wa itu amu ta'an ni, orang panggil anda tak ada kulah jannata bisalami. Engkau boleh masuk surga dengan selamat. Ada apa-apa. Pusing ke mana-mana, orang yang rajin makan korea ni, surga dia ingat, dan lagi boleh masuk surga dengan selamat, dan boleh minum kalau kau sang Nabi. Tak ada kena-kena. Tapi dia ada belajar sesuai, tak ada jalan juga. Dia tidak belajar sesuai. Ha, kapit. Kalau kau ni kena hurai belakang, pandai. Itu belajar sesuai. Oh, ayah no, dia ada belajar sesuai, tak jalan. Kau iak lah raja lima. Oh. Terus jadi belajar itu, kapit. Ah, yang kepit semua, yang kepit semua. Ada kepit tu biar dua ke, baru aku nak beli. Bo. Aku sepotong tak boleh aku seminggu dia. Ha, ha, tu nak raya. Ha, tu baik. Lama tiga ni, orang serga duduk dari lusa lagi, cuma Thai ke apa nama? Thai ke apa nama masa lagi? Ha, pasul lisan yang goli tu. Tapi dia tak nak kecek mana kali. Alah, 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 beradu nak kecek. Alah, benda kan mungkin. Ujian su kita pesut kecek. Allah, ha. Jadi kuat sangat. Sampai hujan tu rupak, tak hujan pun. Berik ke lidah kita, jangan kecek mana. Menol lidah yang nak jadi sia-sia. Lidah nak jadi rupak, nak ngaco, nak pelawak. Dia berik boleh. Hak ni, sergoduk rindu. Hafazul lisan.
jaga lidah. Ini boleh lidah, boleh pecek dan berat. Sampai sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, dosa berapa banyak sekali umatmu masuk neraka? Ya kaya ada dua berlupa. Boleh pakai dua lupa ini insyaAllah. Orang ini akan boleh masuk surga. Lupa mulut, lupa, lupa bohong, lupa kemaluan. Ini dia terbanyak sekali umat-umat dia yang masuk neraka, dua berlupa. Lupa bohongkan, mana lupa mulut. Dua lupa cabai bohong, ialah lupa harap melakukan zina. Ini Nabi Raya kata, lama umat dia masuk neraka di luar pinggir. Sampai Nabi kata lah hadis lain, yang mana-mana umat dia ni boleh patah ke dua lubang kain, dua lubang cabai pohon, aku jamin orang ini boleh masuk surga. Ni satu kata kita jaga lidah. Ya temu surga. Masuk dalam hafazul lisan. Juga tak ada apa-apa ni. Tak ada beradu pun hujan. Kena beri sampai hujan pun kita tunggu hujan lebat. Hujan tak lebat macam apa dah? Ayuh no, tak ingat ke dah? Hujan ke turun pergi macam apa dah? Benda tak nak pecah. Tadi kok tino habis. Mesti mana kita ramai saja ni. Gigi-gigi ni macam nak ingat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Tua pandok. Aisyah kata kurnia Nabi baca marrotai wa salasan. Dua atau tiga kali. Lagi kita tak sahabat. Kok hujan lepak pula. Gung-gung-gung tu. Baca apa tu lah. Mana koyak sama. Ayah no. Allahumma hawalaina wala alaina. Tuhan lepak siki besing dia. Tu. Pakai tak ada atas sabuk. Pakai gugup. 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 Pak. Apa kali hujan nak kuat lagi dia nak gugup. Tu jawab dia. Dia kena baca. Subhanallazi yusabbihu radu bihamdihi wal malaikatu min khifati. Tu aku dia ajar dalam Al-Quran. Dalam surah Ra'du. Sebab buruh-buruh ni malaikat Ra'du. Dia tu tasbih. Nyegung. Subhanallah. Dia buruh tu. Dia tu tasbih. Lah-lah-lah kilat dia tu. Tukar dia tu. Pahang pelakar. Pelakar tu baca apa? Mujur nak mengaji. Ayah no tak ingat lagi dia pelakar tu. Allahumma la takutulna biwadabika. Wala tuhlikna biazabika. Wa'afina min qabla zalika. Wa'afina qabla zalika. Tu hanya tu. Tuhan. Mujangilah. Dan mertua aku dengan sebab. Dengan sebab apa namun. Dengan sebab kita. Wala tuhlikna. Dan jangan kamu bunuh aku ni. Dengan litam. Tosih mati dengan litam. Tu cahaya Nabi ajar tu. Dan wa'afina min qabla zalika. Dan mu'afiyah muslamatlah aku ni. Belum datang litam ni. Ni dok audio kau masuk kita. Lepas tu panama ni ribuk pula. Ribuk angin-angin kuat-kuat sampai daun dia jatuh, gabung buat pergi ke Melata, Pak Lima ke pergi balik sekolah Pak Kayu. Macam apa pula kan? Ni kakak tak lari semua jaga lima kali orang sah-sah. Pak dah masuk kain ke mana? Ribuk angin suku pula. Allahumma ja'al ha rahmatan wala taj'alha azaban. Hei Tuhan, menjadikan angin sebagai rahmat. Jangan jadilah angin ini sebagai azab. Atau minta Tuhan pula, dah si Tuhan panggil itu diajar oleh Nabi kita. Berapa? Lima semua tak lari. Hujan lebat, hujan tak lebat. Gugup, pelakar, ribuk. Lima ini, hatah kakak lari. Pasal pun kita tak ingat. Tak dapat teruk. Teruk juga lah. InsyaAllah mengerpik akak apa tulis dia. Nampak teruk tak kita huruk pun. Okay? Baik. Kamar dia, boleh kata dia bawa malam ni pun tak sabar saya dah habis tu hasil gol tu dah 5 hari dah hasil gol duk cinta diri puasa Ramadan dah wa ta'amu ta'an wa tilatul quran tilawatul quran baca resol lagi lepas tu yang kapaknya dah wa ta'amu ta'an lima kali pagi pak kalau ni sergok ingat kita dalam rindu kepada kita dah kemarin bawa apa bawa tu rindu ke Nabi Ahmad tu jawab kepada Jibril kata hei bawa. Lakin usulika masuhilah. Malam ni mu tak sabar set. Aku nak bawa mu pai nak kot kat Nabi Muhammad. Nak buat pergi jumpa dengan Nabi Muhammad. Dah bawa tu gila durin. Maka lalu telah bawa tu alhamdulillah. Boleh temu dah dengan tuan malam ni.
Bapak bawa uang mereka Ibrahim bawa mikot Masjidil Haram tepat nak buat mulai jalan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saat ini nak berjalan dengan Allah. Nabi Muhammad mulai tidur muhindun. Hindun tu sepupu dia ada kata muatikah sepupu dia. Duk tidur nengung dua kali. Nengung yang tamo pi Abu Talib mati cabut ini. Habis kira-kira. Bukan kat teman. Bukan kat jabah. Mati cabut ini main di buang nanti cakau sawab rakyat untuk Allah. Tak ada hari dalam masuk surga Allah Ta'ala. Orang mabuk dia mati lah imej surga lagi. Orang zina mati lah imej surga lagi. Cuma bakar dengan api dulu. Kalau ni tak. Patah nengung kan. Nah, siapa yang dia menengung-menengung-menengung. Tuhan kata kepada Nabi Muhammad. Innaka la tahdi man ahbata walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, sesungguhnya engkau ni tak leh jadi tu, tak leh hidayah akan mereka yang kasih. Sungguh kita kasih ke anak kita, kasih ke natu kita, kasih kepada bini kita, kasih kepada cucu kita, boleh kita wujud tak leh. Kita sekadar goyah-goyah ya no. Supaya no kasihlah kepada kali yang no ni. Nak Ismail kak, nak ngaji rajin, nak amasah, nak boleh sama dan serga ke ayah no di akan rasak. Tapi semua koli-koli ayah no ni, ayah no yang suruh, nak boleh jadi juru dengan ngajar tu, bukan ayah no dah tu. Hak tu hak pilih suku pula. Han tu hak boleh tilih hari ni, boleh baik tu. Dia tu tak pilih, suruh tak ke mana tu. Anak kita, nak juru belakang 45 orang, 4, ada lekat cung lagi tu. Sekarang tu dia ambil dia awal. Nah, sekarang tu jadi tokeh jabat. Pasal itu negara kerak. Nah, pasal itu terpandik. Pan atas itu. Semua limon nak juruh. Tapi tak boleh kandang bagi itu. Muka dah royak. Muhammad royak tapi cekak dengan Abu Talib. Tapi dia tak kandang. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah Ta'ala kandang bagi mereka yang kandang. Gue nak tunjuk, nak gue bagi mereka yang kandang. Ni pak kita ni, dia gue. Walaupun bukan jadi pak saudara Nabi. Walaupun bukan jadi anak saudara Nabi. Walaupun bukan pak pun Nabi. Hanya kita dengan Nabi Muhammad ni. Waris-waris atas jalan ulama. Nah, sampai itulah. Doa yang Allah tulis ketah keping tu. Bukan pada doa, terima kasih. Tuhan pilih kita oleh beriman dengan dia dan Islam dengan dia. Macam apa lah? Oh, ni selak-selak dah ketah ni, dah bangun ni. Buat buku patuh, buat buku patuh dah apa? Haa, buat tidak? Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima minan nikmat. Bacalah sekali. Ayuh no bona baca. Bukan kata betul-betul dak. Ulama suruh kita baca. Sebagai terima kasih Tuhan yang pilih kita jadi orang bimbingan dia. Mik mana rugo? Bu tengok nara kamu tamu orang kafe. Sebab apa boleh kafe Tuhan tak pilih kata masuk Islam. Kita tu happy leh. Huwal ladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Golongnya Tuhan kita jadi manusia ni. Dia Tuhan yang menjadikan kita ni. Setengah pada kita manusia kafir dengan dia. Dan sebelum manusia ni bimbing dengan dia. Tengok tu. Pak dia pilih kita agak bimbing dengan dia sebagai kuncai sawan. Anak koci serta. Sambil baca lah sekali-sali sebagai kokun. Percahakun Allah. Di lewat menau Islam lagi ini. Yang bimbing selain pada kita. Baca lah sekali. Buat gunanya. Doa kita puji jadi umat Nabi Muhammad. Sampai kata Ibrahim Adham. Dia kata ini. Sekali-sali mu kena baca itu. Kerana Tuhan pilih mu jadi umat Nabi Muhammad. Hei umat Nabi Muhammad ni pergi Nabi Dok. Ummati ummatun marhumatun. Pada honing dia. Sedak dengar Nabi Dok. Ummati umatku. Ummatun marhumatun. Umat dikasihi. Tak ada apa. Umat disayangi. Umat banyak tapi orang sayang. Orang kasih. Lagi pula. Wa rahmati dan umat rahmati Allah Ta'ala. Tak ada. Umat dikasihi, umat disayangi, umat dirahmati oleh Allah. Sambil dosa sikit banyak, Allah Ta'ala ceri-ceri. Buat tak hari. Sebab apa? Sebab umat Nabi Muhammad. Supaya anak temani, anak naik. Buat salah sikit, main pasir ke apa. Boleh tak murid, anak temani. Ikut ya, main ni. Nak ugi apa? Ikut ayah, anak ada. Cuba anak tahu ada. Yang main pasir tu. Oh lah, tak balik, tak ada ujian dah. Kau main mana? Aku tak ada beli tau. Buat anak tak ada. Tapi cuba anak yang lebih. Apa yang main dengan orang pekau dah. Nunduk rencai kopok ni. Nunduk rencai kopok ni. Kau menek nak yuk. Lepas tu. Sikit banyak dosa ke Allah Ta'ala tak ambil nak kira kan. Rencai ke Nabi Muhammad. Sambil tu kita baca lah sekali-sali. Macam kabar lah.
buat selalu. Eh, lu masa widah lalu ni dia kan? Boleh baca dah. Tak mana tu. Buat buku, buku, buku apa lah? Abu buku paku, ni red dah. Alhamdulillahillazi. Ayuh no, aku tak ingat. Kalau ni nak ingat, kau mana? Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aduh, sekali-sali. Tuhan, aku kudilah kemunikan dan pilih aku jadi umat Nabi Muhammad. Tak ada dong. Hingga Nabi Musa sendiri pun minta nak jadi umat Nabi. Pada hari itu, kunti samai lo. Lancar Nabi kan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad nomor satu. Nomor dua Nabi Ibrahim. Nomor tiga Nabi Musa. Tapi Nabi Musa pernah minta dengan Allah nak jadi umat Nabi Muhammad. Ni nak kaya lebih tak lebih umat Nabi Muhammad. Kalau dia jadi Nabi ada samai lo. Cak ni cak akhirat. Tapi minta kepada Allah lagi nak jadi umat Nabi Muhammad. Pak kita apa hal yang ada? Habis dah. Habis Mekke dah. Mekke, Mekke siapa? Tapi kita ni Allah Ta'ala pilih siapa lah. Habis baca lah setiap. Ja'ala ni telah menjadi agandaku dan umat Nabi Muhammad. Haa, baca sekali. Saya buat guna hal tu sana. Sebab lebih sana dari umat Nabi Muhammad. Dan amal lepas pada tu hidup negeri. Kena tu ada apa? Ni ya. Dia demai serabut-serabut. Tu hewi hiburan hati. Dia panggil. Tu hiburan hati tu. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya akal hei Muhammad. Dan akal tak boleh hidayah, akal boleh kau mukasih. Mukasih cara mana pun tak boleh. Walakin Allah yang biasa. Dan tetapi Allah Ta'ala lah. Wih hidayah bagi mereka. Hak dia kasih. Haa, tak kita. Tak nak dengar mulut Nabi sendiri. Ini semua yang Allah Ta'ala. Melalui dengan tali dia gitu kita. Tapi dia nak pilih kita berimik. Karena kita Allah Ta'ala pilih. Okey, hak berimik dengan Allah Ta'ala. Ini hebat tak hebat. Kami baca lah sekali. So, Pak Yang Nabi. Nomor dua. Dia dah menengungkan kalijah hati. Kalijah hati. Dia pun tak pernah buat balas dengan kalijah. Jasa kalijah dengan Nabi Ahmad. Siapa habis? Orang kaya terkena tokel yang kau tempat. Tokel kain. Ada kain tu kain, cak gajah, cak kain. Lebih. Tapi bila juga Nabi Ahmad mati. Siapa mati dia sani gerbaya harta dia. Siapa nak kapal mayat, tak ada kain. Minta ke Nabi nak kain subay Nabi masa duk gua herok. Untuk nak tuduh mayat. Tak ada pakai dia. Kaya sara dia. Tengok tu. Pesan ke Nabi lagi. Muhammad. Kalau aku mati ya Muhammad. Mu tak ada anak panah nak dalam peperangan perjuangan ni. Menggali ambil mayat tu ambil tulang rusuk tak jewa anak mati. Ning grebek ke Nabi habis sampai jiwa diri masa. Tak ada dia balas dia hebat dengan Nabi Muhammad. Mi hati panah. Nabi kelik mana-mana nampak Nabi si Abu Gapo asah aku lijo tasaw Rasulullah Allah Taala nak kak jajak tasaw menengung tasaw gape tasaw masa gapo pegang jamu pekek nak pakai panah asli. Bini kita kena tak ngaji agama bukan itu bagi ada kita mentih dah. Lek kita pas santai tak ada hujan apa lagi. Pa kita itu nyepek. Pan lagi jadi ha nak jalanlah nak ikut kerja. Tu kan nama kerja tu kan tak nak ajik guru lah sini. Ha dek. Cepat. Wo kerja mati pada tahap tu Abu Bakar apa? Abu apa nama ni? Dah. Jadi Abu Talib pun mati pada tahap tu. Jadi dua orang agung negeri. Sampai pada tahun itu dikenali dengan tahun Amal Kuzmi, tahun buku kita, tahun Nabi Selabu. Tapi buku Selabu buku kita ada belakang di atas dunia. Walau Nabi dia ada. Bawa Nabi duduk Selabu, duduk mikir, duduk dalam kabur ini. Labu dia tapi nampak cerah sapan lalu. Turun tiga orang mereka. Mari kalau Nabi, tak di mana? Tak di, dan apa nama? Masjidil Haram, Kak Bekir. Bikun Nabi tak ada kelepas, tak ada tak ada oh. Tok pak di Baitillah. Tiga orang malaikat tinggal. Nabi bangun pak sapu-sapu-sapu. Keliling ke Baitillah. Semua dua orang yang tidur iaitu Jafar dengan Sayyidina Hamzah. Tok tidur keroh di tepi Baitillah. Nabi bekas diri bangun lagi tidur seli sama tu. Tengok Nabi tidur pandang. Kalau tidur alik Hamzah, Jafar jago kata tak sedar kaku pun. Kalau pergi tidur alik Jafar, Hamzah rasa pun. Nabi pergi tidur sama tu. Ni ambil dalil pula kata sama jantai tidur grepek kul di ayam. Nabi bila tidur? Umat lama kata pula lah sama jantai bila tidur grepek pun tapi sarak. Sarak ke apa? Jangan kain sarung selah dua orang. Namun kelanjir bagi habis kain seribu selah dua orang. Tidur tak kati. Sama jantai. Papi sabar dik naik. Sama jantai bila tidur lah ni.
Tu dah sampai undang-undang tu besok ni kau sama jantan tino. Jantan boleh ni kau sama nok tino sama tino boleh. Tu undang baru. Kubik sekali yang ketung. Dah dulu sekali yang ketung ke bagi. Akan bayar lepas pada tu. Malaikat Jibril sana. Ngami kae. Ada kata tiga orang. Okay? Mari mik kali yang kedua pula. Mari mik wali pikul yang letak Nabi. Tok di. Tok di depan baitilah. Di pintu baitilah pelagol sama-sama. Lagu zam-zam dia asal duduk kat Baitillah tu duduk ke kawasan itu tu tapi hawa itu duduk dengan mozek pemakai limut anda tak lah dah tu kau ambil pergi dulu ni boleh tengok lagi di maulud Nabi tu Aizam Zeho asal tapi di bawah ni tak ada kata bila kata bila pakai air cegel tu dah lah di antaranya papak di tok di dan tok di piti-piti bailah piti-piti lah tu. Akak di kelagu azam saya, tak ada kerja kan, nak belah pun Nabi. Beno boleh kata nak belah tu. Oh, moga Nabi nak kita mau semayah. Sampai semayah, tak lagi kena cuti. Cuti pada hadap tik, cuti pada hadap sah. Cuti pada nadi yang tiada maaf. Dan, kena ambil semayah lagi. Kena cuti pula lah, kukuk Beno, jangan lahre, jangan menosul maaf. Nak hadapi tu, hei, ke semayah kita cakap, Rusia ni Allah Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Hati kita puji dia. Ya puji kita. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Akadika dualah kami semua. Wa iyaka nasta'in. Hatu yang kata pula. Kenodak, kenodak. Sambil semayah ni cakap pen Nabi. Lalu tu kena cuci semua. Nabi pun nak ditimu semayah. Kena cuci dia. Belah puruk. Lepas belah puruk sana tu. Tak ada pakai anak dia. Dia nak duduk kuasa Allah Ta'ala. Komola ni anak lah pelan. Nabi ni Jibril lah. Naipad Jibril alaihissalam. Bukan naipad songkol, songkiat. Belah tu. Pas belah panjang ni, benu. Mereka lebih kot sampai ni agak ni. Buat nak tubik jatuh sih, bijak dah pada. Ni dok lebih kot sampai kepada agak ni. Pas waktu tubik jatuh, Nabi pas ni duduk. Duduk pan wajah. Lah. Pak pilih kot dok. Ay, dah tu saya tak boleh mati, tak mati. Pak tak sakit sikit apa? Hagenu boleh belah panjang sekarang. Ulama kata dua kali. Ya tamu nawi Muhammad tu yakin kata Allah Taala ni kuasa semua. Tak berasa sakit jap siapa ni lebih tak siapa pada dia. Ya kedua pula dia. Dah, nak bayar katanya Allah Taala ni dia tak mati tak mati. Jatuh duk luar duk Allah. Lak duduk depan dua kali. Duk gerak lak duk gerak tu tak mati. Diberi ambil pisah pula. Ada kata nak pisah tak tangi. Wah, waktu bek dawah hitam ada dalam. Dalam hitam ni lah ada tempat permainan setan. Akan begitu? Nabi setan ni masuk juga? Tak. Apa dalam hitam ada yang kata Nabi? Dalam hitam ni menanda menunjuk kata Nabi Muhammad ni sifat rana apa kita manusia lah. Bukan dalam hitam setan. Tak. Dalam hitam ni kerana kita manusia. Ya ada kepada orang kafir yang dakwa kata Muhammad ni jadi dosa. Bukan manusia, malaikat. Ya kata Muhammad ni tak boleh jadi dosa. Orang jadi dosa kena malaikat. Maka Tuhan kata kepada Nabi Muhammad. Mugayak gini Muhammad. Orang yang kata kamu tu nak jadi rasul kena malaikat kali manusia. Menjawab gini. Kul innama ana basarum mislukum yuha. Aku ni manusia ramah-ramah kau orang. Bukan malaikat gak pada. Suruh Nabi jawab kepada orang tuduh kata Muhammad ni adalah malaikat. Ada jadi manusia. Mugayaklah Muhammad. Sampai anna situ kena baca panah. Ana basarum. Anna baca oleh Quran panjang apa lah? Wah selalu. Ha, ada. Letak bahasa. Ha, letak bahasa. Ha, lagi. No, letak bahasa. Dia letak bahasa tu dua yang tiga lipat jadi kau. Ha. Ada lima ayah ni dia. Baca panjang. Dan tabah tu bukan baca panjang. Ya, ada kelima hamzah. Tetap kalau orang-orang kafir masuk dalam neraka, bila masuk dalam neraka, pop. Sama taruh dia masuk dalam neraka, malaikat nganyu. Dia kata lagu mana? Hei, misalnya nama Sumpah. Hei Sumpah, alam yaktikun nazir. Muhammad tak ayat begitu lagi kamu. Kata orang tak bimbing Allah masuk neraka. Ini Muhammad tak ayat kan? Malaikat Jibril, malaikat Malik Zabaniyah kita tanya. Kepada Sumpah lah ni. Atau Allah seorang pun catri. Kata orang ada pun. Dia katanya. Nah, dia katanya. Qad ja'ana nadhir. Qad ja'ana nadhir. Hati banyak ada.
Oh tu panjai tu ya kelimoh ja'ana tu ya ada hamzah bukan lapan alif tu. Kalau ni alif tu depek eh ya ada limu. Ingat mula ayah tu. Ana al-lail. Oh tu panjai dia ada. Ana al-lail. So ana abu ana siya ana mila. Tak ada. Pasal lagi dia tak ada kan? Dia dari surah dalam surah surah Tabah tu. Waktu dia panggil ada Hamzah. Kode ja'ana. Ada. Lepas pada jin alik. Pak Hamzah. Nun dia ada berarti. Anak dengan Hamzah tu tak kira. No? Panggil sebut ja'ana. Ana Nabi. Ha. Oh, tu royak eh. Hari ini boleh masuk dalam ni. Dia mamak royak tu. Oh ya tafakkaz zabnahu. Aku pakai bohong. Satu salah. Aku pakai bohong. Tak cahaya. Tanda dah tu. Ana al-layli ana abu ana mila ana mila ana al-layli ana siyaba. Pasal lagi bi teri ada pasal lagi ya fokro'el monok menalai rambu lah tu lupa habis tadi oleh kayu dah apa pasal lagi man ana ba ilayya dalam surah Furqan juz 19 tu. Ha duk situlah tu. Nah, ha lima ni. Lima ni kok baca panjang dah lek. Lai pada lima tempat ni tak sah panjang. Tanoklah tu. Tak boleh baca. Baca tu wajib lagi fatarus samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Alih tu. Tapi alih sabit lagi baca. Alih sabit bagi tulis tidak baca bagi anak mutakallim hok panjang ke anak kelima anak jamak tak apa anak siya jamak pada insun seorang manusia derama anak siya segala manusia bukan anak pun cantik tu ada anak bayu nibu ina maka tak anak kelima tapi belara kita tak pandang hok mana baik mandi hok mana anak mutakallim kita letak ngadi orang tua. Eh, kita pakai lah gitu semua tu. Cuma kita nak bila kata lapa anak lain kau eh lima tempat. Ana alaili, ana bila, ana siya, man ana bailaya, maka ana abu. Lima ni, temu lain kau es buah di mana mana, mupanya. Hal lain pada lima ni, mupanya abu. Tu ingat tahu lah. Ah, namun kita baca pancuk panjang belakang apa dek? Eh, surah kafir. Lakinnahu Allah. Tetapi aku adalah Tuhan. Punuh mana ya? Kita ngaku kita tu kan depannya alif. Dia nak lagu mana? Lakinnahu Allah. Pak alif dah dah. Alif sabit bagi tulis, tak sabit bagi baca. Atau mau nak ngaji lagu lah tu. Dah. Buat baca kita boleh baca kolo-kolo. Gak buat dia lah perkara lagu tu. Gak. Atau gak buat dia boleh semua lah. Haa. Dah. Lepas pada tu lah. Allah pun Nabi saat ni panjir. Ya tamu ni nak Nabi yakin. Kata dia saya tak mati. Tak mati. Panjir tak tu. So. Yang keduanya pula boleh belah panjang tu yang kedua kerana nak Nabi tengok dengan mata kasar jok lupa cekok sampai kepada hari-hari ni Nabi tengok dia beri dukung bila Nabi tengok darah yang merah Nabi tak serius kita kan punya balik untuk depan tu ah tak boleh pergi mana Salimah mana Salimah mana Salimah tanya Salimah dah tak boleh pergi pilih mabuk darah. Nabi ni Tuhan panjang ke belah dia untuk sini jadi sendiri. Karena Nabi bila beralih di Madinah dia perai tak ada berani. Perai pondak, perai pantah, perai ugu, perai tabuk. Banyak perai. Banyak perai ada putus tangan, ada cabut palok, ada tebik mencet mata, ada tebik peluk. Pak Nabi siya dah? Tak siya dah. Karena dia biasa tengok belah peluk dia dah. Ni hikmat kata ulama. Sampai belah panjang sana. Bawa sudah belah berapa siap gitu gini waktu jatuh Nabi. Belah pula waktu berdarah hitam. Bubur masuk-masuk dengan azam zed tiga kali. Situ jadi pelodoh pindah ulang. Hei, Pak Azam Zed tu masuk jatuh Nabi. Kalau dia pergi belok itu nak di Azam Zed kan? Ambil batik dia buat bumbu. Dia kata orang mak banyak mana pun buat batik tak boleh. Buat pisah tak boleh, buat sudu tak boleh. Nanti kita guna akhirat esok. Buat tak sandiha kok. Mak banyak mana tak boleh sebuah esok. Nak pakai banyak mana. Dunia mak banyak mana kaya pun tak boleh buat sudu. Tak boleh buat pinggir. Tak baik kita orang esok. Kodak tali tangi. Tali tangi pun sekat. Lima kok tu lima yang pakai. Pakai akan pakai. Eh, kena banyak orang. Lek ni kerak, lek ni kerak. Tapi jadi genuh je gitu lalu. Sambil kena gaji lah.
Oh, nak kata mah dia banyak lagi dia nak sangat gitu. Nak tua tak boleh buka doa, kita mengayu tak sedap. Biar diberi nasib kamu ke Allah. Masa boleh. Allah, masa boleh. Dia pada hari selok kan. Masa boleh, nak boleh nampak tu buka tu sini. Nak berkata ini. Dia sekat lima kutub ni, sama banyak lagi keluar. Keluar zakat. Zakat mah tu. Habis tu tukar gila, tukar gila, tak apa. Ni tak lagi ni puluh kut, ni puluh kut. Oh, ni mana itu. Ha, kaya pula, kaya pun tak boleh dalam dunia. Dia jangan melampaui oleh bagi. Melampaui Tuhan bawah sana. Haa, kaya pula, dia ada kok di tangga dia tu. Tak lima kot sama. Lajut sangat kat nekot tu, tengok lah. Dia tiga kot, dia tiga kot. Haa, tapi dia pun tak jaga rasa boleh pakai. Patut lelaki tegur-tegur je, pergi pula dah. Haa, hanya kaya dia. Lepas tu, nengah dia cara pak tu pula. Agama dia lepas pada tulang ni lah. Hanya no Jibril, sani bunuh. Daripada dayung batik dengan sedekah masa ni tak boleh buat, tak boleh buat benda no. Dayung apa? Oh, tak tahu lah. Gini. Masa tu kau Jibril buat batik dengan Mah Azamzah tu, basuh jatuh Nabi tu, kerana masa tu tu, ayat tu lari buat berjana tak ada, tak ada tayar lagi. Kau lari di mana tu? Ada satu kata lagi tu. Dah, kau ni kata, masa Allah buat berjana dengan Mah, lari di Mekah lagi tu. Tapi kena mana itu tak ada Jibril wak-wak gunung dengan batin kan mah. Oh, dia kata bukan Muhammad Nuh. No, Jibril gunung. Jibril ikut dia tu hari bisik dia dah. Tengok tu pun ada. Haa, ala kulihat tak ada jadi pelik lah tu, kita ulama tu dah bahar hari tu. Dan, basuh jatuh Nabi cuci. Padahal Nabi cuci dia tak dah. Kerana nak ibadat semaya, nak gimbit semaya, kena cuci sungguh. Tiga kali basuh waktu bedah Allah ke apa, bubuh pula. Buh hikmah, buh islam, buh ilmu, buh keyakinan. Nah, banyak kata Pak Limut kata buku. Sekir pula. Hey, nak buh lagu mana ilmu benda tak ada. Nak buh lagu mana imej benda tak ada. Buh-buh air tu pun tak boleh berdahan ada benda. Oh, tak jadi pelik pun lama tak tahu. Tuhan menjadi benda toko. Menjadi ilmu toko, imej toko, yakin toko, hikmat toko. Buh-buh dia jatuh Nabi. Buh siap sabit Nabi. Kecek po yakin dengan akhirat. Gapo ilmu banyak Nabi. Kan ia buh power utama. Oh, tambah pak bos siap apa tu? Ya hei, tak ada pedih, tak ada apa. Haa, ah, dek. Lepas tu, cok mohon diberi kat Nabi, kau tak mana buah. Kau sudah segala Nabi. Siapa ngaku lagi, kapi? Dek, siapa dia lagi cahaya kata ada di Nabi pada akhir zaman, tak ada dah. Sampai Nabi kata, anak akib. Dek, akulah kau sudah hei. La Nabi yang min ba'li. Tak ada ada Nabi pada tu. Tu hei pun kata pada Nabi Muhammad. Dek, maka ana Muhammadin aba ahadin min rijalikum wa khataman nabiyyin. Walaki Rasulullah wa khataman Nabi. Muhammad ni bukan jadi pok lelaki dah. Karena ada Nabi mati kecil kata aku. Tapi sungguh perkataan Muhammad ni bukan jadi pok lelaki. Nah, Nabi Muhammad ni wala pada mana ni? Walaki Rasulullah dan Nabi maktul dia panggil bukan jadi Rasul Allah Taala. Rasul Allah Taala wa khataman Nabi dan sedar kesudahan segala rasul. Tu hai pun cak mohon siap, nikah pun cak siap. Mohon kata Nabi pakai jangan. Alepas proses buat Nabi gapo siap, ni baru mula nak jalan hak kata apa bawa. Ha ni kena sama dengan rupai ada deh. Ha ni rupai kalau gapo sono tak kami trio ada cok katu dah. Ha kalau boleh seminggu lagi kita ni sama sapa wicuk tu deh. Ha tengok kat DL lah kalau dia nak mari tak kawi trio lah, dia nak baca surat pokok dia lah ino yang umrah dia boleh lah. Ha tapi kok kalau tu ambo gak mau nak boleh seminggu lagi nak kawi surat enggak boleh ni jadi terbaca ni. Haa, dah, di antara apa? Beradunya Nabi si Pena naik bawah. Bapak Anu lagi, kita tengok jalan Nabi Tunggak buat tu. Haa, tu kita ikuti pada minggu depan pula, kata ada huzur gak pun, dah. Haa, tengok dia kopak setengah tadi, dah. Haa, lebih pada masa dah, haa, di antara, dah. Haa, oleh pelatih itu, sama-samalah kita, apa nama ni, dah. Haa, berdoa dengan Allah Ta'ala yang banyak pada bulan ini, kerana bulan barakat dengan Allah Fumbarik lana usia rajabah, wasya'bana wa balikna ar-Ramadhan. Dah, haa, tu baiklah. Sekarang tu nak tanya gambar lagi dengan ada dah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zidna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aftin lana bi husni fatimah wa la taftin alaina bi su'i fatimah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darati